Ya, halo guys, kembali lagi bersama Gumul di Basta Puncak Karimut. Kita akan lanjutin lagi Basta Puncak Karimut ya, di mana kita akan menghadapi Armenia Belfield di lanjutan Bundesliga. So stay tune on this video. Jadi setelah kemarin berhasil menang melawan Leverkusen ya, dan menjaga poin tetap berada di peringkat pertama, kali ini kita akan menghadapi Arminia Bielefeld. Dan di episode kali ini akan ada 3 match ya, yaitu lawan Arminia Bielefeld, lalu Hoffenheim, dan Villarreal. Nanti di next episode akan menghadapi Wolfsburg dan Leipzig dan Union Berlin. So langsung aja, kita nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke matchnya ya guys ya. Ya, dengan mudahnya kita berhasil menang dengan skor telak 3-0. Benar-benar ini dikuasai oleh Bayern Munchen dengan ini gol pertama lewat sundulan. Untungannya bunuh diri sih. Untungannya apa? Bunuh diri. Oh, gol. Berapa kali kita shot dan diselamatkan oleh kipernya. Kipernya jago di rumahnya. Dan yang golin bukan yang biasanya golin. Ada Corona dan Grim yang cetak gol juga. Berkali-kali header juga berkali-kali tapi gagal diselamatkan terus sama si kipernya Ness. Di save juga ini kipernya jago. Nah, ini gol dari Corona ya, malah dia kosong. Nah, ini sudah cetak gol ya, dengan mudahnya. Nah, ini penalti tapi gagal Sagi. Ini berkali-kali kita juga sempat diserang tapi bisa di save juga sama Bahman. Nah, ini gol kayak tipis sih, sebenarnya tipis. Bisa aja itu offset tapi tipis banget sih. Kita menang 3-0. Oke, next ke match selanjutnya guys. Ya, gila. Kembali lagi ya, mendapatkan tekanan yang luar biasa di mana gua berhasil menang. Walaupun akhirnya berhasil menang, kita ketinggalan 3 kali lewat hat-tricknya Morata, tapi kita juga samakan lewat 2 gol dari Kuligami dan 1 gol dari Sagi, dan gol penentu kemenangan dari Bernardo Silva lewat tendangan bebas cantik. Morata juga cetak gol lewat tendangan bebas, jadi kita sama-sama membalas ya, ibaratnya. Ini Morata gol lagi. Morata kalau di game itu selalu hebat guys. Itu juga Kunigami memang very strong ya, benar-benar kuat ya. Ini berhasil di save. Kita juga pelanggarannya karena ini juga untung ini gak gol. Morata shoot dari jauh. Nah, ini gol dengan bebas Morata. Cakep guys. Oh, kena Grim ya. Nah, ini golnya Sagi. Gila. Kaiser di sini benar-benar yang umpan-umpan doang.
Nah, ini gol tendangan bebas cantik dari Bernardo Silva, gila nggak? Pojok. Nanti nendang penalti segampang nendang ini ya guys, pasti kita bisa menang. Oke, kita next ke match selanjutnya lawan Villarreal di round of 16. Benar-benar kita dihajar habis-habisan awalnya ya guys, tapi akhirnya berhasil menang dengan meyakinkan dengan skor 3-1. Benar-benar yang dihajar habis ini gol pertama kita lewat Thibaut Jota, umpan yang bagus ya dari Bernardo Silva. Jadi agregat 3-1 saat itu. Tapi kita benar-benar diserang habis-habisan. El-Nesyri, Defrel, terus-terusan. Dan akhirnya berhasil mendamaikan kedudukan. Tapi mereka sempat El-Nesyri akhirnya di kartu merah karena tackle keras. Cuma setelah di kartu merah malah mereka bisa cetak gol gitu, satu-satu. Cuma berapa lama kita unggul lagi lewat penalti dari Jota, lalu di sopor ngapain lewat gol poligami di menit-menit akhir. Teman-teman kita diserang terus ya, seriusan berhubung kita diserang terus berusaha. Tapi mungkin kiper jago banget ini sih Pak, jadi mungkin kami masuk menantikan Griezmann. Kita bahkan corner aja 7-2 kalau misalnya. Nah ini gol dari Villarreal. Nah ini cepul 3-1. Kita berhasil menjauh lagi lah penalti dan cerita inspirasi ya. Tunggu cerita jadi top scorer pasti kemudian di UCL. Dan ini gol dari poligami yang sangat cantik. Apapun itu bisa melengkung kayak gitu guys. Nah kita langsung aja agregat 5-2 ya guys. Kita akan advance match terakhir ya, dan mati lolos juga ke 8 besar. Kita akan lihat ke 8 besar. Aduh, nah sempat lihat ya, kita akan lihat dulu di standing untuk standing kita sih mas. Wow, Bayern imbang guys terakhir. Kita jarak jadi 5 poin ya, semakin menjauh. Bisa sedikit bernafas. Kita lihat untuk Champions League round of 16 nya itu yang Barcelona lolos, City juga menang, Atletico Madrid yang lolos ya, PSG lolos juga. Ini masih belum, Chelsea Leverkusen Bayern Munchen masih belum. Kita akan lihat next, kita akan ke advance dulu biar kita tahu siapa yang selanjutnya. Apa ini? Apa nih? Oh udah cabut tuh. Kita akan lihat jadi siapa lawan siapa, aku akan lawan siapa ya. Mungkin udah diundi harusnya ya. Oh belum diundi guys. Oke, Chelsea menang, Munchen kalah, berarti Milan, Bastard, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Manchester City, Atletico, dan Paris Saint-Germain di 8 besar guys. Untuk weekly schedule kita akan lihat nanti, next episode kita akan menghadapi Wolfsburg dan Leipzig. Oh, kita ketemu Milan, kita ketemu Milan di 8 besar.
Kalau di Union Berlin artinya masih ada sekitar satu, kita ada dua ya, dua tiga minimal 4 episode lagi, tapi maksimal bisa 6 mungkin atau 7 ya, tergantung kita nanti menang atau tidak di apa namanya Champions League. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video, and see you on the next career mode di FC 24, FC Barca, career mode. Ciao.